KWSP kena cari dana 50 bilion untuk tahun depan. Dari mana ni? Nak jual saham bila saham? Yang saya tak kawal banyak kali tadi. Ya, bila Batam Pau bercakap, saya benarkan semua kamu mencelah. Datuk Yang Dipertua, walaupun isu moratorium dan KWSP ini mendominasi perbahasan belanjawan, saya pohon agar kita melihat belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, kita mesti melihat dua perkara lain yang telah saya sebut di awal pengulungan ini, iaitu bantuan langsung dan juga pekerjaan. Tambahan lagi, kedua-dua perkara ini tergantung dalam belanjawan. Berkenaan perkara kedua, iaitu bantuan langsung, Yang Berhormat, Yang Berhormat yang bertanya soalan berkaitan, termasuk Yang Berhormat Serian, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Langkawi, berkenaan bantuan prihatin rakyat, Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Sipitang, yang bertanya mengenai bantuan untuk golongan M40, Yang Berhormat Permatang Pauh yang bertanya tentang kaedah pemberian bantuan, Yang Berhormat Lanang mengenai bantuan kepada golongan ibu tunggal, dan Yang Berhormat Kanga mengenai pengurangan subsidi yang telah saya jawab tadi. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ini secara spesifik, saya ingin terangkan objektif kerajaan melalui pendekatan ini. Pertamanya, ia adalah bagi memastikan lebih ramai yang mendapat bantuan kewangan terus. Keduanya, ia memastikan rakyat yang sudah mendapat bantuan kewangan menerima bantuan yang lebih banyak. Yang ketiga, ia memberi perhatian khusus kepada golongan rentan. Yang saya maksudkan dengan golongan rentan ini adalah the most vulnerable segments of our society, dengan izin. Ini merupakan objektif penting melalui pemberian bantuan langsung. Dalam 8 bulan sahaja, kerajaan ini telah berjanji dan menunaikan janji dengan menyalurkan lebih 21 bilion ringgit kepada lebih 10 juta penerima individu dan isi rumah setakat ini melalui BSH dan BPN. Pada tahun 2020, menerusi BSH dan BPN sahaja, ada isi rumah yang mendapat bantuan melebihi 3,400. Ini belum mengambil kira bantuan-bantuan lain. Menjawab persoalan YB Arau dan YB Sipitang, buat pertama kalinya juga, bantuan kewangan langsung BPN dipanjangkan kepada golongan M40. Mereka telah menerima kedua-dua BPN 1.0 dan BPN 2.0 ini. Sebelum lagi ditambah dengan bantuan-bantuan lain yang termasuk bagi pelepasan cukai untuk meningkatkan pendapatan boleh guna mereka. Datuk Yang Dipertua, saya seterusnya, kalau ada masa lagi untuk saya. Jawab semua sekali. Gulung semua. Datuk Yang Dipertua, kerana masa ni tak mengizinkan boleh saya menggulung. Terus speaker dah bagi tambah lagi. Kebijaksanaan pepatah lama menyatakan tiada buluh yang tidak berbuku. Maka sama juga tiada belanjawan yang 100% sempurna. Tetapi yakinlah, belanjawan ini adalah natijah terbaik kerajaan setelah mempertimbangkan lebih 6,600 cadangan yang lahir, lebih 40 sesi libat urus berentasi setiap negeri dari utara ke selatan, barat ke timur, dengan lebih 100 pihak berkepentingan dari seluruh negara mewakili segenap lapisan rakyat dan sektor ekonomi utama. Lebih 6,600 cadangan telah kerajaan pertimbangkan, termasuk juga cadangan-cadangan yang dibuat pihak pembangkang. Belanjawan ini mengandungi lebih 44 langkah strategik, lebih 186 inisiatif utama untuk kebajikan rakyat dan membina daya tahan ekonomi supaya kita dapat mengatasi musibah besar yang melanda negara ini. Apakah munasabah kerana perbezaan beberapa perkara, maka lebih 186 langkah dan bantuan besar demi rakyat dan negara ditolak mentah-mentah. Apakah ini adil? Apakah ini wajar? Apakah ini memberi harapan kepada rakyat yang meruntunkan bantuan? Jangan kita masih leka membilang-bilang bintang di langit, tapi buta pada kilauan intan segenggam yang ada di tangan. Permata yang sedia untuk dihadiahkan kepada rakyat tercinta. Sebagai seorang Muslim, saya bersandarkan kepada kitab suci Al-Quran. Dengan surah Al-Qasas ayat 84, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman membawa maksud, sesiapa yang datang membawa amal baik, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Maka berbuatlah kita kebaikan. Di dalam Dewan Rakyat ini, walaupun kita datang dari pelbagai latar belakang dan kepercayaan umum, saya yakin kita semua dibesarkan atas nilai yang sama, iaitu kita percaya pada berbuat kebaikan dan bukannya membawa kerosakan di muka bumi ini. Menteri, Datuk Yang Dipertua dan Menteri, Yang Hormat semua. Menteri mohon pencerahan.
Jawab awak dulu. Saya mendengar dengan tekun pengumuman-pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, dan nampak gayanya ada tambahan kepada jumlah belanjawan 2021 ini. Adakah ini bermaksud jumlah akan dipinda, ataupun adakah ianya juga bermaksud tambahan di satu tempat itu bermakna ada pengurangan di tempat-tempat lain? Kalau ada pengurangan, di mana yang akan dikurangkan? Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Saya baru saja nak Menteri mencakap mengenai pengurangan Subang, semuanya penambahan. Tapi dari segi pengurangan, saya ada buat satu usul untuk mengurangkan peruntukan yang diberi kepada jasa. Ya, ini Menteri. Usul dalam peringkat jawatan kuasa kita akan mengumumkan. Menteri, Subang. Subang, Subang, sini. Terima kasih. Boleh ya? Terima kasih Menteri. Saya memang terasalah bahawa Menteri cuba sedaya upaya untuk tolong orang-orang yang miskin. Tapi tentang isu KWSP ini, saya nak nasihat sedikit pada semua ahli-ahli di Dewan ini. Apa yang dicadangkan oleh Menteri untuk memberi pengeluaran 70 bilion daripada KWSP. Inflow KWSP setiap tahun tidak lebih 20 bilion setahun. Maknanya, kita kena cari dana. KWSP kena cari dana 50 bilion untuk tahun depan. Dari mana ni? Nak jual saham-saham di Bursa Malaysia? Menteri, kita kena faham. Kalau esok announcement ini hit the headline, saya rasa, kita ada masalah besar. Lagipun, apabila kita ada defisit, ya, kita nak beli 80 bilion, 85 bilion defisit, kena keluarkan bond. KWSP beli bond. Dia nak beli bond, dia kena jual saham lagi. Saya rasa, saya cadang lah, Menteri, ya, fikir baik-baik, jangan kita super populis. Bintang, semua ada bintang. Boleh lihat. Tapi kita ada tanggungjawab kita kepada ekonomi kita. Bukan saja stock exchange, ya. Terima kasih. Tanggungjawab kepada semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri. Terima kasih kerana nasihat yang diberikan kepada saya. Menteri, Menteri. Saya ingin sekejap, saya ingin sikit saja. Saya ingin membetulkan baru, sikit saja. Sikit saya betulkan fakta. Tolong bagi peluang kepada Menteri untuk menjawab. Ya, masa berbahas dah tamat sebenarnya. Kita semua dah kritik dah bajet tu. Sekarang biar Menteri menjawab. Ya. Yang Berhormat Subang, sebenarnya saya telah meneliti cadangan ini. Saya baru beritahu hari ini saja. Telah satu minggu kita, lebih dari seminggu sebenarnya kita membuat analisis secara terperinci. Sebenarnya duit kemasukannya bukan 20 atau 30 bilion atau 40 bilion setahun, ialah 80 bilion ringgit. Ya. Ini memang betul. Withdrawal pun 40-50 bilion. Tolong. Kena faham. Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat kena bagi peluang kepada Menteri untuk menjawab. Sebelah sini cakap, sebelah sini jawab. Ya. Silakan. Terima kasih Yang Bertuah. Speaker, saya minta bila orang mencelah, speaker pun kawal lah belah sana. Jangan kita diganggu tanpa speaker mengawal belah sana. Bila yang saya tak kawal? Banyak kali tadi. Ya, bila pembatang pau bercakap, saya benarkan semua kamu mencelah. Ya, tak ada betul. Satu yang tapi saya bila diganggu, kamu sekadar belah sini juga ada hak untuk bersuara. Jangan tuduh saya yang bukan. Saya cuma minta Yang Berhormat speaker untuk kawal. Tolong jangan tuduh saya yang bukan. Apabila sesuatu perkara itu salah, saya akan tegur. Tak kira siapa.